tadi siapa? Gua kaget bener itu siapa? Gila! Enggak. Siapa itu? Udah beres belum? Udah, jadi nah. emang sebenarnya nggak pernah ada masalah apa-apa, cuman tiap kali dia kan maksudnya secara manusia kan beda-beda nih temperamentalnya gitu ya. Dia kan maksudnya emosian dan segala macam nah, mungkin suka kebahas kayak dulu saya nggak pernah ngejalanin hubungan yang emang kalau marah tuh nggak dikeluarin, maksudnya kayak ya udah diobrolin baik-baik aja gitu. Seperti Kartika, seperti, ya. Kamu marah nggak? Enggak itu sih, siapa itu? Kamu tahu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa? Us. Ya kan emang mantan saya banyak, Pak. Oke, oke. Okay, orang okay. Tuh kalau malu mukanya merah, dia tuh abu-abu ya. Abu-abu monyet dong. Muka-muka SMA ya. Jadi itu mantan kamu? Bukan. Tapi kamu bilang tadi begitu, kamu kok gak jelas hidupnya? Wah. Akhirnya benerin, Pak, biar jelas. Awas menghadap kuburan tersetan. Ya, mantan saya ada 17 ya. Kayaknya kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu kayaknya 17. Mantannya ada 17 tapi yang disebut itu-itu aja ada tadi. Tapi tadi yang disebutin sama perempuan tadi tuh benar, Alma, Sonia, terus ya itu benar ya. Kamu kok berani banget depan pacar kamu bilang mantan-mantan kamu? Karena sampai kapan kita menutupi sesuatu dengan kebohongan? Saya setuju. Kartika ya? Sendiri gimana? Masih ada perasaan curiga nggak? Atau sama siapa nih? Sama masa lalunya apa yang tadi? Nggak, sama yang tadi kamu memang bener nggak marah, biasa aja. Biasa aja. Berarti kamu nggak cinta dong sama Agus kalau? Cinta tuh, lebih cemburu dibahas masa lalunya sih. Kenapa sih? Karena terlalu sering, Pak. Udah capek kupingnya. Tarak tak tak tak. Tadi kamu curiga nggak? Ya elah, belakang. Enggak, dia nggak pernah tahu, yang tadi mah nggak pernah tahu. Soalnya saya setiap kali saya dekat sama cewek siapapun, pasti cerita sama dia. Nggak pernah tahu yang tadi. Tapi kamu tahu? Nggak tahu, tapi nggak tahu tadi, nggak tahu siapa. Nggak tahu. Kamu yakin nggak tahu siapa dia? Enggak. Oke. Kalau begitu kita akan clearkan masalah ini, ya. Ya. Kalau perempuan itu adalah siapanya Uus? Ngapain, Nek? Apa? Main buka baju. Kenapa jadi mau buka baju? Okay. Ternyata kamu adalah orang pembohong di Indonesia. Lihat ada tukang kue putu, Pak, tadi. Hey, Us. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're never famous. 해냈어방시 화라이 미리너방시. 봐봐. 화라이. Apa yang kamu rasakan sekarang? Ada yang berbeda nggak? Nggak ada. Nggak ada yang berbeda. Nggak ada. Berarti kamu lupa, ya? Oke, kalau begitu kita langsung saja sambut. Inilah dia. Dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Menghargai diri kamu sendiri, kamu lupa akan kelahiran kamu. Hari ini kamu ulang tahun. Udah! Bukan! Kembali. Sorry. Kamu yang pasang. Nyosor aja. Enggak, kan dibagi-bagiin. Saya sih, biar itu aja di situ. Abang-abang ono. Oke, Us. Mungkin. Celik pisan, Mang. Ada sesuatu yang mau diucapkan di hari ulang tahun kamu, Us? Silakan. Saya cuma pengen di hari ulang tahun palsu saya ini. Kok palsu? Saya 23 Desember, Pak. Happy birthday to you! Happy...
banget. Oh, ternyata kamu masuk kena ini prank. Tapi mantan-mantan tadi benar kan? Benar, benar. Oh. Selamat ya. Oh, iya benar itu ada. Tapi kamu ngelihat dia pacar. Woi, woi. Sampai lecet nih sofa. Berarti enggak ulang tahun us kamu hari ini? Enggak, Pak. Enggak. Atau enggak mungkin hari jadian kamu sama pacar kamu yang mana gitu? Enggak, Pak. Saya hari ini tuh... Tapi pernah dirayain ulang tahun kamu? Enggak, saya kalau ulang tahun enggak pernah dirayain, Pak. Sama mantan-mantan kamu juga sama? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Sama pacar kamu yang ini? Kemarin sih kebetulan ya dirayain di salah satu stasiun TV pagi-pagi gitu. Dia datang bawa kado dan musik mungkin... sedih. Musik sedih. Mungkin itu akan jadi hari ulang tahun kamu untuk terakhir ya? Bukan!